Oke, selamat siap ya. Hari ini hari apa ini lo musik ini rapi ke? Batak. Om air, om air. Oke, kita kasih musik ya, biar tidak kena lem kopi raike. Ini saya mau buka ada kiriman dua nih, satu tak dari mana itu ya? Kiriman dari apa lagi? CT Karago. Kalau ini kiriman dari Semarang, oh bahasa nih, petarusin bahasa nih, tolong tisu di situ, jangan kasih tisu basah, apalagi tisu medis, nanti lemes. Ambil kan apa yang benar? Kamu aja ngasihnya setengah-setengah. Kita kalau dikasih duit baru tangannya panjang dulunya. Jangan ditanya cinta lagi, tak tertutup pintu hati ini. Apa usahesan? Apa musim? Ini ya. Kita kan sama. Kasih mangganya nih, Kak. Ya, nah, aku udah cerita ya. Ini di sini, Om. Zaman-zaman buntutan dia bilang mesinnya tidak mau membaca flashdisk. Racing. Oh, flashdisk tidak terbaca. Dianggap tidak ada ya. Flashdisk dianggap tidak ada ya. Kita coba flashdisk lain, apakah tetap seperti itu? Ya, dia tidak membaca flashdisk, dia selalu silang terus. Nah, ini kalau udah kejadian seperti ini, kalian mudah saja ya. Cara memperbaikinya adalah seperti ini. Nah, kita langsung saja ya. Kalau sudah dia tidak mau connect USB, sama sekali tidak mau, semuanya disilang begini, berarti dia memang tidak mau dicolok pakai USB ya. Jadi di sini saya akan kasih solusi. Matikan mesin. Oh, ini kena kunci lah kan, muka saya agak naik sedikit ya. Kita congkel sebelum patah. Oh, udah patah duluan nih. Udah patah duluan ini namanya. Sudah tak tertolong. Ini sih nggak dibetulkan di sana. Kalau misalnya copot itu harusnya. Gini, jadi. Nah, oke ya, kita lanjut ke sini. Kalau misalnya tidak mau ribet, boleh silakan kirim ke sini. Itu tandanya tidak mau connect USB ya. Kita coba-coba dulu ini ya. Syukur-syukur nanti ada luka-lukanya, jadi kita bisa ganti, lumayan bisa dapat tambahan penghasilan.
namanya servis, kalau tidak ada yang diganti bisa gerimis ya. Jadi harus ada yang diganti supaya ada alasan bisa dapat duit. Itu servis ya. Servisnya gratis ini, terus nggak ada yang diganti, gratis total ini. Kalau 3 tahun begitu nih, ya bingung. Jadi kita padanya aja bilang harus ada yang diganti nih, ya. Ini biasanya dicolok dia pakai USB yang agak besar gitu, saya sama gitu ya. Kalau wanita gitu, kalau misalnya nah dicolok dengan yang gede gitu, pas colok lagi yang ukuran normal itu nggak ada rasa, nggak connect. Biasa aja tuh, benar tuh kata ibu tuh, karena ibu udah ngerasain, udah pengalaman yang namanya dari yang panjang, yang gepeng, yang bulat, semua sudah dirasain. Saya mah anak di bawah umur, mana tahu soal begituan. Ya, jangan diambil hati, itu namanya biasa omongan, keluarnya dari mulut, kalau dari pantat namanya kentut. Enggak apa-apa itu, Bang. Nah, iya. Apa aja iklannya. Jadi kita buka, kita lihat dulu ya apakah ada yang ini. Ganti apa nih, yuk. Wah, lampunya belum diganti, nanti diganti. Dapat ceban. Kendor, ganti dinamonya, sedap sekali. Ana, ya penonton. Jadi penyebab utamanya itu seperti ini. Ini memang sangat sepele ya, sangat sepele sekali. Seperti yang tadi bilang soal wanita, kalau misalnya sudah kemasukan yang panjang atau terlalu besar, kan jadinya somplak oblak. Pas dimasukin yang standar lagi sudah tidak bisa, nggak ada rasa katanya. Ya mau tidak mau yang kecil itu sambung juga gitu pakai oversock ya. Ini penyebabnya nih, coba kamera mendekat ya, kamera mendekat, kamera mana ya, kamera. Nah yang sebenarnya di sini nih, nah ini nonjol satu nih, masih beruntung nonjolnya begini doang ya. Kalau misalnya di belakang ada besi saling bersentuhan, konslet, karena itu adalah positif dan ini negatif, ini bodi utamanya. Saya biasanya di sini kalau misalnya ini saya kasih lem gitu, jadi lemnya cuman pakai berapa titik gitu ya, saya hitung satu set gitu 20.000, padahal sih 20.000 itu bisa dipakai buat setengah tahun. Oke, kita periksa dulu ya. Ini kita selesai aja begini. Nanti kalau untuk yang ilmu-ilmu begini nanti saya bikin member saja ya, jadi hanya member yang bisa nonton ya. Uang pelit cuma belinya di mana, mau konsultasinya ke saya mulu. Nanti dulu kita kendorkan dulu ya. Ini bilang tidak connect USB katanya. Wah, jelas ini ya somplak, kedorong begini nih. Apakah ini bisa diperbaiki dengan cara didorong saja terus kembali normal gitu, jadi istilahnya ya kayak operasi keperawanan gitu. Kita coba kembalikan dulu, karena nyopot begini tuh saya sebenarnya paling sebelin kalau udah gigi 1 2 3 4 gini. Oh, dicongkel-congkel bekasnya, sumpah ini bekasnya dicongkel-congkel nih kalau kayak gini bentuknya. Oh, rusak ini, berbahaya ini, pasti udah dicongkel-congkel ini. Harus jangan, kalau dicongkel sangat berbahaya sekali ya, malah bisa konslet ya. Kalau konslet, lahir batin tidak bisa sembuh loh. Misal ini-ininya ini kebakarnya susah. Gimana saya ngomonginnya, yang punya ini udah gede soalnya, bukan anak kecil. Tapi kita coba nih ya, dengan didorong-dorong begitu, tapi tetap kita akan ganti. Kalau nggak diganti nanti saya nggak dapet cuan, jadi ya harus diganti. Walaupun nanti kita coba nih ya, kita colok dulu ini, kita colok dulu USB nya nih. Nah, supaya ini ya, akhirnya kan ngelag juga itu apa namanya,
Jadi blank karena konsletnya di sini. Tit. Nah. Nah, kita coba ya. Ready. Tit. Nah, membaca kan? Membaca. Bisa jadi cuman apa sini keluar sedikit saja, tapi kita tetap ganti ya karena sudah agak bekas dicongkel-congkel gitu ya. Itu alasan saya juga sih sebenarnya. Emang ya kalau enggak ya nanti saya enggak dapat duit kalau ini enggak diganti ya. Sudah selesai itu. Oke. Kita coba apa nih, mama ketawa-ketawa mulu nih. Ini lakinya jujur tau. Oke, berhubung tadi dilihat menu awalnya blank ya. Blank itu tidak ada gambar apa-apa ya. Nah, seperti ini. Ya dengan sesama ya, jangan dengan seksual, jadi mengerti. Nah itu tidak ada tanda ya. Oke, jadi kita di sini akan mengembalikan sistemnya yang memang mungkin error setelah ini ke senggol nggak sengaja, otomatis dia akan mereset gitu ya. Jadi kita akan reset kembali, coba dengan menggunakan flashdisk yang ini dulu kalau misalnya dia mau. Oke lah, kalau enggak mau ya kita ganti versi satunya lagi. Nah, dia membaca, biarkan dia membaca ya, karena membaca adalah apa namanya gudangnya ilmu. Itu reading. Jadi mudah sekali ya untuk membetulkannya kalau seperti itu. Tapi ya kalau udah dicontek-contek, saya sudah pernah ngalamin itu, ada berarti ada dua kasus ya. Bekasnya dicontek-contek pakai jarum, harusnya begitu rusak begitu. Sudah jangan diapa-apain, langsung ganti soket saja. Ternyata di soket-soket akhirnya malah konslet. Dan yang lebih parahnya lagi adalah saat ngotak-atiknya itu posisi mesin hidup. Ya konslet di sini ini yang namanya USB seperti ini ada jalur positif, jalur negatif. Nah, sisanya adalah yang dua adalah jalur data gitu. Jadi yang berfungsi data, tapi tanpa adanya negatif positif ini, nah, tidak jadi. Jadi kalau jalur data ketemu dengan positif, dia pun akan konslet. Jalur data ketemu dengan negatif, konslet. Negatif ketemu negatif, ketemu positif, konslet. Gitu. Kayak laki-laki ketemu perempuan, kalau dalam satu sentuhan gitu, tahu sendiri kan, bisa kejang-kejang. Kurang uas, kurang uas. Kok berhenti? Nah, perhatikan ya, ini jalan apa tidak ya? Tadi sempat kesenggol apa tidak ya? Alhamdulillah. Wah, sistemnya. Nah, saya matiin dulu itunya. Oh iya, ini udah terpaksa. Oke, ya. Kita matikan dulu. Kayaknya flashdisknya ini flash sudah terlalu tua juga, sebenarnya kita pakai flash yang agak mudah dikit ya, semoga ada perbedaannya. Jadi kita coba kembali, kita cek dulu apakah dia membaca flashdisknya apa tidak. Itu menu sudah ada sih sebetulnya ya, tapi kita tetap ulang kembali karena tadi belum sampai dia membaca selesai. Jadi tidak membaca. Jadi kita harus ganti dulu, memang lumayan dapat duit. Oke, kita ganti dulu ya. Sebenarnya saya colok dulu, yes. Soldernya sudah colok dulu loh. Dia rating saja begitu. Jadi sudah. Jangan dipaksa. Oh ya. Begitu, jangan dipaksa, oke. Ya. Akan mengganti dulu ya, apakah ini secara ini video semua atau tidak ya. Oke, kita semoga tidak ada yang ini ya. Oke, kita pasang dulu ini. Dia menyala ini menyala ya. Itu baru namanya dia itu terbaca. Kalau selama ini tidak menyala, berarti tidak. Bukan, tetap nggak mau dia.
derajatnya. Oke, diganti dulu aja, kita coba ganti ya. Semoga setelah diganti langsung oke, lancar ya. Kita ganti dulu. Kita ganti dulu. Oh, Ma, itu pintu tutup, Ma. Itu tutup saja. Itu tutup saja. Ini tamunya masih bagus. Masih bagus tamunya ya. Ayo kita ganti dulu. Panas. Sudah panas ternyata. Pelan-pelan. Aduh, usah. Bismillah ya, semoga lancar. Memangnya secara ininya prosedurnya adalah mainboardnya dicopot. Ini loh, kita ada open access di sini. Dua biji udah ketekuk ya. Setelah seperti ini kita akan sedot sisa-sisanya ya. Aduh, ini bagaimana ini? Oh. Ini sebentar. Mesin sedot timahnya kemana ya? Cara masukinnya nih. Mari kita cari ya. Mari kita cari itu berganti. Is that going to be so good?
Ini di mana? Kita pakai yang premium punya, yang sekelas paling bagus itu. Kita luruskan dulu. Perhatikan lurus atau tidak sama lubangnya ya, karena ini kebetulan penyedot timahnya tahu kemana. Harusnya sedot dulu timahnya sampai berlubang-lubang. Susah ini teman-teman, susah nggak bisa masuk, ini nggak bisa masuk kan? Oh. Ah, nggak bisa masuk. Coba kita coba dulu aja ya, kita coba aja sudah mau apa tidak ya? Ya kita posisinya adalah oke. Kayak seperti ini ya, kita coba dulu ya. Itu udah nyengkel belum ya? Nyengkel sih. Oh tidak, belum nyengkel. Kayaknya nggak jadi nih. Kita harus cari penyedot timahnya dulu. Mana ya? Harusnya kan ada di sini. Belum nyentuh, belum. Belum nyentuh nggak bisa. Mekanik yang biasa megangin ketawa lihat saya begini kerjanya. Ini kita coba dulu yang lain, yang penting tidak ada konsleting ya, tidak ada tersentuhan. Kita coba dulu. Ya kan, nggak nyentuh kok. Nggak nyentuh. Oke lah, saya cari penyedot timahnya dulu. Videonya segitu dulu, nanti kita cari dulu ya. Oke. Nah ini kita sudah ganti dan sudah kita lem ya, karena tadi nggak dilem. Jadi kemungkinan sini bisa terlepas kembali, apalagi memang
itu yang saya beli memang kualitasnya kualitas biasa aja sih ya, nggak terlalu katanya good macam tidak ya, tapi kan kalau terlalu bagus nanti kalau nggak rusak-rusak bingung juga tuh. Ya, kita kembali ya, kita coba flashnya. Oke, frame besar ya. Ini menyala. Kita coba. Nah, ping. Nah ya. Jadi yang alin jak ya kita masukkan ini yang ukuran agak gede. Oke ya, masuk ya. Nah, kita masukkan lagi yang oh, Harley ini Harley masukkan. Oke, masuk. Banyumas, kita masukin lagi ya. Oke ya, itu udah oke. Kita cabut, kita coba yang lain coba ya. Apa dia baca saja maksud saya sih. Ya. Oke ya, membaca ya. Ini di sini nggak tahu ada gambar apa juga sih. Mau lihat ian doang nih. Ini Banyumas. Oke ya. Oke lah. Ini sudah oke. Nah, kita coba matikan. Kita sistemnya kita reboot kembali ya. Nah, tadi saya juga ragu-ragu rebootan yang tadi. Nah, ini. Oke. Okay. Ada yang bertanya ini 4 giga dan yang ini saya pakai 2 giga. Enggak bisa besar-besar. Kalau untuk airport system. Jadi ini sebenarnya cara kerjanya adalah memanggil kembali file yang ada di dalam sini. Gitu. Nah, oke okay ya. Nah, kita cek nih. Ini kosong ya. Nah, ini kita masukkan yang Banyumas ya. Oke ya. Udah masuk ya. Nah, ini yang Banyumas. Nah, kita coba dengan proses yang lain. Ini proses yang paling tua nih ya. Jadi selama ya. Oke, dia mau ya tuh.
lensaknya bisa masuk. Semi biasa bisa masuk ya. Oke. Nah, itu udah ya. Menu udah kembali muncul. Oh ya, kalau di sini soketnya ada rusak atau apa, jangan dicontek-contek, apalagi posisi hidup dicontek-contek bisa konslet ya. Ini kebetulan udah konslet nih. Ini saya sudah kasih lem kembali dan saya sudah ganti sampai dua kali karena tadi kesalahan juga dalam pemasangan ya. Oke, ini siap dites dulu, nanti saya kirim, yang penting kasih tahu dulu ke yang punya. Itu lumayan ganti lampu, ganti itu, wah lumayan pokoknya.